Halo, Baraya. Nah, sekarang posisi di apa ya, Muara Bulian. Muara Bulian ini terletak di kotanya Batanghari. Sebenarnya saya nggak tahu ini kotanya sebelah mana, pusat benar-benar pusat kotanya. Karena saya nanya di warung, katanya ya ini udah di kota. Ya. Ini Polres Batanghari. Sebelumnya Muara Bulian itu kan masih maksudnya udah emang kota di Kabupaten Batanghari, cuman Batanghari awalnya bergabung dengan Muara Jambi sebelum pemekaran. Ya karena mungkin daerahnya terlalu luas, hingga Muara Jambi dan Muara Bulian dan Batanghari itu sekarang dipisah. Ini kantor daerah dinas Batanghari, mungkin di sini juga mungkin. Sebenarnya saya pernah lewat Batanghari, cuman posisinya ketika malam pas saya naik travel lagi mau ke Kerinci, jadi ya mungkin gak kerasa sebelah mananya. Tapi gak ada kantor bupati. Kata ibu warung sih katanya tadi nanti belok kiri, setelah ada lampu merah belok kiri. Oke, saya coba belok kiri. Nah, mungkin ini udah mau kepikir lagi, balik lagi deh. Agak ramai nih. Oh, itu bupati. Jadi di Muara Bulian ini bisa dibilang jalan lintas juga sebenarnya. Jalan lintas dari arah Jawa, dari arah Palembang, misalnya mau ke daerah Kerinci, ke Padang, bisa lewat sini. Umumnya ya, ke Riau juga sebenarnya bisa, cuman kalau orang-orang luar lebih memilih jalur yang dari Jambi itu yang arah ke Tanjab Barat. Ini saya lihat.
sosial. Kayaknya bener inilah kotanya. Karena setelah tadi pas saya datang juga keliling dulu kan, emang cuma daerah-daerah yang saya lalui inilah yang paling ramai. Muara Bulian, asal usulnya apa ya Muara Bulian? Kalau Bulian udah jelas nama-nama kayu. Masih banyak ini bangunan zaman dulu juga. Nah, mungkin ini kayaknya kota, ini juga kota. Nah, jika belok kanan itu daerah ke daerah Serolangun, Serolangun, Padang, Kerinci. Ke sini ke daerah ke arah Palembang, ke sini Palembang, Tumpinong. Nah, jika lurus kan Padang, Serolangun, Perum, belok kiri Perumnas. Oke, saya lihat di Perumnas ini ada apa. Pas masuk gerbangnya biasa kaligrafi. Ini daerah perumahan ini ya, emang perumahan kan? Jadi emang bukan menuju kota. Danau Letang. Danau Letang, agak tahu nih artinya letang apa. Tepat di pinggir jalan lokasinya. Berarti benar kalau ke kiri itu ke Padang, Padang, Bangko. Iya ada sih. Apa? Sudah jalan sebelah kiri. Biasanya kalau ada lampu-lampu kayak gini, malam enaknya. Oke. Bang 9 jam. Oh, ini kantor bupati bukan hari ini. Ini kantor bupati Batanghari.
Jambi, Pekanbaru, Padang. Kayaknya mau menuju Terolangun. Oh ini ya keluar nih. Ini kayaknya anak batang har. Ya kayaknya ini udah mau keluar kota mungkin, karena udah banyak mobil-mobil besar juga. Udah banyak mobil-mobil besar. Banyak mobil-mobil besar.